Halo guys, sebelum nonton video ini sampai selesai, jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya kamu terus mendapatkan video-video menarik dari aku. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya juga ya. Akhirnya sampai juga sebuah drone dari Cina. Harganya cuma 100.000. Boleh percaya, boleh tidak. Ini kos kirimnya $22, tapi mantep toh. Tapi harganya cuma 100.000. Oke, kita akan coba unboxing. Buka aja ini. Kayaknya di sini. Oke. Oh, buka, buka. Bukanya sebelah mana ya? Dulu buka ya. Asma. Buka, enggak diketahui pintu masuknya ini. Oh, ini ada bea cukainya ini ya, ada bea cukainya. Kita buka. Oke. Kita coba buka. Nah, dia tracker RC Hot Kuat Kotrom, guys, ya, jenis mainan ini. Duh. Nah. Hanggal bukan. Wow. Ini dia. Oke, kita akan coba lihat dulu apa saja kan menunya ini. Tracker RC Quadcopter Axigiru. Nah, ini kayaknya tipenya tipe altitude hold ini. Harganya cuma 100.000. Tapi ya itu tuh, ongkos kirimnya juga lumayan. Karena kita dapatnya ngebit dari eBay. Ngirimnya dari Cina. Yang jualan dari Cina, ngirimnya dari Singapura. Tambah keren toh. Ada foto, ada wifi, ada return to home, ada seperti itu. Ini ada keterangannya. Oh, tidak ada, tidak dikasih tahu ini aksesori. Ini seperti ini. Tracker RC Quadcopter. Kita sementara mau unboxing dulu paketnya, nanti kalau untuk terbangnya setelah ini ya. Ada HD kamera dan FPV wifi. Kalau tipe altitude hold ini mungkin sangat beda sama GPS. Jadi kita harus benar-benar bisa mengendalikannya. Misalkan lesiknya gitu, dia akan fly away gitu kayaknya. Tapi kalau ada GPS-nya kan enggak, dia bisa return to home, ada RTH-nya. Setahu saya seperti itu, mungkin salah. Karena waktu beli enggak melihat ini pakai GPS atau tidak. Oke, kita akan coba unboxing dalemannya. Nyari dulu pintu masuknya. Oke, ini pintu masuknya ini. Warnanya hitam bos, warna hitamnya bahasanya bahasa Jackie Chan. Ada, oh, ada bahasa Inggrisnya ini. Oh, jadi ini di sini ada petunjuknya. Device, passwordnya bla bla bla. Ini ada fitur-fiturnya. Oke, kita akan coba lihat lagi. Ini kayaknya ini ada apa tuh namanya?
pelindungnya baling-baling. Ini tidak tahu apa ini bentuknya, fungsinya buat apa ini. Tewot, tewot, tewot. Si kancil makan timun. Coba, coba dulu. Oh, ini. Ini apa saja kah? Satu, dua. Ini, waduh, ini harus kita setting sendiri ini, enggak ready to. Kameranya kok gini ya, mengkhawatirkan gini. Ini ada gimbalnya ini. Ini mencoba buka. Ayo, bismillah. Nah, ini sudah ada ini. Ini ada tempatnya baterai. Baterainya mana ya? Ini baterainya. Baterainya dimasukkan sini gitu. Dimasukkan sini. Ukurannya berapa ini baterainya? 1600 mAh. Murah loh ini, drone-nya cuma 100 ribuan soalnya. Jadi harap maklum kalau ada kekurangannya. Nah. Neng. Ini maksudnya di mana ya? Masukkan kamera ya. Kameranya oke. Ini yang kita dapat. Di sini ada cadangan untuk baling-balingnya sama kabelnya. Sini ada, enggak tahu apa ini. Ini juga apa? Terus ini juga kita kurang tahu ini buat apa. Lagi ya, remote-nya ini kok enggak ada. Kayak dicontoh. Oh, yang cuma kayak gini. Ini kok enggak ada tombolnya ini. Di situ ada tombolnya. Enggak ada di paket, tombolnya mana? Oh, ini tombolnya ada. Terus bagian di sini. Agak jauhan dikit. Nah. Ini ada tombolnya yang buat ditaruh di sini. Baterai juga ini. Baterainya ada 4. Ukuran A, A2. Oke. Jadi ini yang kita dapat. Tracker. Sekian unboxing dari saya, semoga berkenan untuk mendapatkan apa itu namanya, drone, mini drone seharga 100 ribuan dari Cina, tapi ngirimnya dari Singapura. 100 ribuan bro. Sekian dan terima kasih, semoga berkenan untuk mensubscribe, like, dan komen.
Gak apa-apa, aku masih banyak-banyak tanya. Saya juga masih belajar nih, beli yang murah-murah kayak gini. Nanti kalau biar mau beli yang DCI itu, biar sudah mampu. Maklum wong desa, duitnya yang desa. Yang penting buat belajaran dulu. Sekian dan terima kasih.